Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Amon Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman, dan terpercaya, bisa langsung aja guys cek di Lapak Huda. Untuk linknya ada di deskripsi. Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website, dan buruan langsung aja cek Instagramnya karena top upnya gampang banget. Kalian bisa langsung aja isi ID server kalian, pilih nominal diamondnya, pilih metode pembayarannya yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya. Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya. Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya karena mudah banget. Jadi buruan langsung aja guys cek di lapakhuda.com, linknya di deskripsi. Halo semua, selamat datang di channel pemain. Dan kali ini gue bakal bahas guys gameplaynya Masya dengan skin barunya Masya, yaitu skin KOF Maishiranui. Sampai ada yang bikin meme-nya kayak gini, Masya Hiroku, Maishiranui, idolaku. Nah ini adalah skin KOF-nya Masya, Maishiranui. Kita bakal coba untuk lihat sama-sama untuk efek skill-nya dan semua efek dari perubahan akibat patch note terbaru, karena Masya ini dapetin patch note juga dari efek patch terbaru. Nah, untuk Masya skill satunya di adjust, untuk ultinya juga di adjust, tapi untuk secara damage dasar ultinya itu dinaikkan. Untuk aktif damage, pasif damage skill 1 diturunin. Kenapa Masya mainin BOD banyak? Karena makin tinggi physical damage-nya Masya, semakin tinggi juga persentase damage skill 1-nya ke darah musuh. Jadi persentase darah musuh ini skill 1-nya Masya. Makin tinggi untuk physical damage-nya Masya, cakaran per hit-nya Masya bakalan semakin sakit. Kita tahu banget skill 1-nya ini cuman enhance atau cuman ningkatin basic attack-nya sebanyak 2 kali. Jadi kombonya Masya adalah skill 1 ulti cakar-cakar, skill 1 ulti cakar-cakar. Jadi intinya skill 1-nya ini cuman ngebuff cakaran atau basic attack Masya itu 2 kali. Tapi cuman 2 kali cakarannya, itu damage-nya sakit banget. Dan untuk pasifnya Masya, dia harus basic attack atau menyerang ke musuh atau jungle monster begini biar nanti pasifnya nambah. Pas pasifnya nambah, kita bisa pakai skill 4-nya. Ultinya seruduk begini dan ultinya bisa dipakai 3 kali. Kok bisa? Nah, caranya adalah turunin bar darahnya Masya. Ini kan bar 2 nih. Gue sengaja ya nyemplung ke turret biar bisa pakai ultinya. Nah, ultinya bisa dipakai lagi. Cuman itu Julian udah keburu mati. Nah, untuk item pertamanya Masya masih tetap tidak ada perubahan selain bikin heptasis. Oke, skill 1 ulti cakar-cakar. Tuh, kombonya begitu. Skill 1 dulu, ulti cakar-cakar. Skill 1 ulti cakar-cakar. Pokoknya cara mainnya, mainin kombonya kurang lebih begitu. Ulti cakar-cakar. Sekali lagi please, aduh. Kabur sih bro, yaudahlah. Kita coba majuin dulu ini, cakar lagi nah. Cakarannya itu loh, abis di skill 1 itu sakit banget. Dan dia kalau misalnya turun bar darahnya, selain bikin ultinya bisa dipakai lagi, dia bakalan hilangin efek debuff, efek CC. Dan itu bikin dia kalau misalnya mau di-stun, untuk di saat posisi dia darahnya mau turun dari bar 2, bar 1, atau bar 3 ke bar 2, itu bakalan ada efek CC yang dihilangkan. Contoh, ngejar begini tuh, skill 2, basic attack, langsung hilang itu Nova. Makanya build Masya itu bukan lagi pakai attack speed, atau ngandalin sabit ijo gitu kan, DAS golden, tapi mainin item burst, BOD, heptasis, si halberd, rose gold, meteor, pistol. Bahkan di game ini, gue bikin BOD, BOD lagi. Karena biar nanti physical damage-nya tinggi. Biar cakaran skill satunya makin yahut. Ultimate-nya juga sama. Kita juga tadi lihat, ultinya itu damage dasarnya dinaikin. Yang bikin itu si musuh kalau disuruk hilang, di thunderclap. Makanya Masya, bisa gue bilang, ini adalah hero yang ban rate-nya paling tinggi. Bahkan di Honor, di Glory, itu bisa sampai 100%. 110 sekian gue pernah lihat. Itu gak ngerti gimana cara hitungnya. 110% tuh kok bisa gitu loh. Bukannya maksimal 100 kan. Tapi ini hero band rate-nya di Honor, wah tinggi banget. Ini aja gue hoki banget dapet. Hoki banget dapet. Karena mungkin musuhnya ngeband hero-hero kayak Hellcat Revamp gitu kan. Atau mungkin hero-hero yang lagi di buff juga. Tapi lupa mereka kalau ada Masya yang emang gak di nerf tapi juga gak di buff. Cuman jangan macem-macem nih orang tuh. Seruduk begitu bisa hilang cuy. Musuh tipis ya, di cover pun, main roamer pun enak banget. Nah, hero ini juga bisa jadi roamer ya guys. Mumpung ya di game ini gue mainnya di XP lane karena nggak dikasih di roamer, soalnya udah ada Franco.
jelas-jelas tadi gue di awal game tuh udah minta Roamer, cuman udah ada Franco di game ini, ya udah gue main XP lane. Karena juga gue baca di patch note, Masha itu di XP lane juga bisa. Seruduk dikit. Tapi kayak gitu ya guys, kalian pokoknya farming dulu, cari duit dulu, kumpulin goldnya dulu, baru nanti ya barbarnya pas udah jadi Heptasis. Ya pokoknya nih hero masih worth it jadi Roamer. Tapi ya mungkin gue bakal kasih lihat di akhir video untuk main Roamernya gimana. Ya karena gue udah record yang ini, tapi gue bakal record sekali lagi untuk versi yang Roamer. Paling nanti gue taruh di awal, di akhir video lah. Kayak kita cari, ih Vaninya di situ tuh. Aduh udah hilang Vaninya. Woods. Tadi kelihatan sih ya dari call effect-nya ya. Cuman pas di momen itu gue juga mau ulti juga gak bisa. Karena gini, ultinya itu lock target. Jadi dia cuma bisa pilih satu. Kayak gini. Diseruduk itu Kadita tinggal satu hit lagi darahnya. Terus mati dia satu. Kita mundur dulu tuh. Jadi gue di CC sama Julian, di ulti sama ini orang, bisa hilang di buff efeknya. Itu yang bikin ya imbanya Masha sekarang tuh, selain dia susah di CC, ultinya bisa 3 kali, cakaran skill satunya juga sakit, ngebuff damage base attack-nya, dan sekarang udah 2 BOD guys. Lagi OTW bikin Rose Gold Meteor dulu, biar ada item yang sedikit defensif, tapi bisa dijadiin offensif juga. Rose Gold ini kan pasifnya shield, tapi dia juga bisa dibuild damage juga untuk Masha. Tuh hilang langsung guys, ulti, skill 1, cakar-cakar hilang, Link. Link darah full hilang. Pokoknya darah tipis itu ya, musuh-musuh sekarat atau mungkin musuh yang darahnya tipis, itu sekali ulti pasti setengah darah hilang. Tinggal skill 1 cakar-cakar hilang juga. Ini orang cakar lagi. Itu Link loh. Early game-nya dia galak loh guys. Bahkan di game ini kita tadi kalah banget early game-nya. Bahkan benefit skornya itu jauh banget. Mungkin bisa sampai puluhan tadi. Tapi pas udah mulai gua jadi nih, udah mulai ada BOD-nya tuh. Sampai Link-nya apa sih? Soalnya kan dia udah gendong banget early game. Bahkan di game tadi di awal-awal tuh 5 kill dia udah kantongin. Habis itu pas udah kena shutdown gitu kan, udah mulai jadi nih Masha gua nih. Ulti cakar-cakar hilang. Ya bete lah. Makanya gua masih sampai sekarang guys, masih ngeban Masha. Walaupun emang kita tahu nih hero ada juga cara buat ngelawannya, tapi ya kita meminimalisir aja. Karena kan kita solo ranked. Kalau mabar mungkin beda cerita. Karena kalau ini orang solo ya, drill gendong solo rank. Kalian maju begini, incer musuh, bikin musuh jadi was-was, mau maju ragu, mau mundur juga gak enak sama temen, gara-gara temen timnya nanti bakalan dibunuh sama Masha. Nah ini, gue tinggal tunggu Link-nya aja tuh, turun dia, turun Link-nya. Nah Link juga lagi di buff tuh guys, mungkin besok gue bakal upload videonya. Cuman untuk sekarang gue bakal bahas KOF dulu. Yang pertama pasti jelas Masha, baru nanti besok kita bahas yang Pakuito, KOF. Kalau Valir sih gue liat dulu ya, mungkin Valir gue bahas di live aja deh. Soalnya Valir kan, ya hero-nya dibandingkan Masha sama Pakuito, ya jelas lebih laku dua hero ini. Masha, Pakuito, Valir, kalau mau meta ya di buff lagi sih Muntun. Karena kalau misalnya nggak diapa-apain tuh, Valir sih nggak ada yang mau pakai. Cuman sekedar oke okay, ada skinnya, kita koleksi gitu kan. Ya gitulah pendapat gue ya guys, Masha masih tetap mantep. Efek skillnya juga cakep nih, KOF. Dan kalau gue sadar juga basic attack-nya tuh kayak make kipasnya. Dan skill satunya pas diaktifin juga keren banget. Nih, coba gue ini dulu ya. Cari musuhnya dulu. Nah, ada Link nih. Tuh, pas dipakai tuh aktivasi skill satu efeknya tuh keren banget. Kalau ultinya, kita coba dulu. Oke. Dapat. Oh, ultinya mirip kayak Masha Dragon Tamer nggak sih? Sepintas mirip loh, kayak Dragon Tamer. Jadi kalau kalian perhatiin tuh yang ultinya kayak ada logo X yang muncul, nah itu kayak Dragon Tamer Masha. Skill 2-nya lumayan cakep, kayak lempar kipasnya. Skill 1-nya sih aktivasinya bagus. Special skill-nya atau skill 4-nya juga boleh. Ya ini adalah skin yang harus kalian ambil lah, KOF. Gak pernah mengecewakan dengan konsep skill yang pastinya jelas perubahan gestur skill-nya berubah total. Jadi gestur skill-nya berubah total itu KOF. Efek skill-nya, gestur skill-nya itu semuanya berubah total. Dan itu bikin ya ini hero tuh jadinya bagus banget. Jadi kurang lebih gitu guys untuk gameplay-nya Masha. Untuk versi yang XP, gue bakal kasih lihat ke kalian untuk versi Masha yang Roamer. Ya palingan cuma 20 detik. Nah, kurang lebih kayak gini guys, untuk gameplaynya Masha Roamer.
Jadi Masha Romer ya jelas pakai item sepatu dire hit, dan itemnya juga kurang lebih sama. Level 4 baru bisa barbar. Incernya jelas harus incer MM, incer fighter yang tipis, atau incer mage musuh. Ya pokoknya konsep mainnya mirip seperti XP. Lane mainnya sabar dulu, kumpulin heptasisnya dulu, BOD, dire hitnya aktif dulu, baru kalian incer yang harus kalian incer. Dan see you guys on the next video, dan bye-bye semuanya.